Hai semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Yeonjun TXT yang berbagi pengalamannya nongkrong bersama dengan Jungkook BTS setelah acara VMA 2023. Jadi guys, bukan rahasia lagi bahwa ada ikatan yang sangat erat antara sesama anggota dari Hype Level dan juga Yeonjun TXT baru-baru ini berbagi pengalamannya pergi makan bersama dengan Jungkook BTS setelah acara penghargaan baru-baru ini. Pada tanggal 12 September, TXT dan penyanyi Anita sangat tampil memukau di VMA 2023 dan menarik perhatian banyak penonton di seluruh dunia. Lalu, usai acara, pendiri dari Hype yaitu Bang Siyuk membagikan video yang menunjukkan bahwa anggota TXT dan Jungkook BTS keluar setelahnya untuk merayakan penampilan dan juga ulang tahun dari Yeonjun. Setelah kegilaan dari VMA, Yeonjun masih meluangkan waktu untuk mengobrol dengan MOA untuk merayakan ulang tahunnya dan mengadakan siaran langsung spesial pada tanggal 14 September saat hari masih larut di Amerika. Selama siaran, Yeonjun berbagi reaksinya ketika para staff datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada dirinya. Sang idola bahkan bercanda bahwa dia hanya makan dan melamun dan mereka tiba-tiba muncul. Dia berkata dia tidak punya banyak waktu. Lalu banyak anggota dari staff datang dan tiba-tiba mengucapkan selamat tahun kepada dirinya. Jadi dia sangat tersentuh guys. Dia juga sedang melamun dan makan ketika mereka semua muncul dan mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu meskipun para anggota pasti lelah dengan semua yang terjadi malam itu, Yeonjun menambahkan bahwa itu sangat menyenangkan. Dan tentu saja anggota TXT itu juga menyebutkan Jungkook karena dia juga menghadiri acara itu. Dan Yeonjun menjelaskan kalau Jungkook Young juga memberinya lebih banyak daging karena itu adalah hari ulang tahunnya guys. Lalu tentu saja, ikatan antara anggota TXT dan BTS sudah diketahui dengan baik. Dan tidak mengherankan ketika Yeonjun menambahkan bahwa dia adalah Young yang sangat manis, jadi terima kasih banyak. Seperti biasa, meski ada perbedaan usia dan juga debut mereka, BTS TXT selalu memiliki interaksi yang paling lucu dan tidak takut untuk berbagi pengalaman satu sama lain guys.